All right. Good evening, everybody. Okay, thank you very much for your coming today. And before I start our lesson, I want to call your name one by one. Okay? Okay. Mbak Amina? Mbak Amina, are you there? Oh, absent, yeah. Okay. Mbak Eka? Mbak Eka? No. Oh, mute. Okay, okay. Mbak Endang? Alright, thank you. Mas Marozi, Marozi, Mas Yoga? Mas Yoga belum hadir, iya. Mbak Neneng? Mbak Neneng? Can you hear my voice? Okay, thank you. Mbak Nuryawati? Mbak Nuryawati? Mute juga. Okay. Mbak Santi? Mbak Santi? Alright. Mbak Sri Rahayu? Mbak Sri Rahayu, are you there? Oh, nanti telat ya. Oke. Mas Suprianto. Mas Suprianto, gimana nih Mas? Masih nikmati? Oh, oke, masih lembur. Mbak Widianti. Oke, thank you very much. Oke. I hope our friends can come today for our class today because maybe they will be late, okay? Alright, so I want to ask you, because last week we didn't have class, isn't it? Ya enggak? Nah, kita enggak punya kelas kan kemarin, jadi gimana? Bahagia atau gimana? Sedih? Lupa semuanya, itulah kan? Oke, saya harap semuanya jangan lupa ya. Dan itu modulnya harus dibaca, jangan ditiduri, oke? Jangan dibuat jadi kopi atau teh manis atau buat cencun aja, oke? Oke. Jadi, saya mau tanya, mungkin masih ingat di dalam ingatannya, what have you learned in the previous lessons for 2 weeks ago? Apa yang dipelajari 2 minggu yang lalu lah tentang pelajaran kita? What have you learned? Apa yang udah kamu pelajari? Oke, maksud sir, kita pelajari yang 2 minggu lalu. Kita kan kemarin, ya seminggu lalu kan gak ada belajar. Nah, jadi sir mau tanya apa yang sudah dipelajari 2 minggu lalu, topik tentang apa? Reading for? Oke, can you explain me about the gist? Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan tentang the gist? Wow, that's good, Mbak Widianti. Mbaknya nggak membaca, kan? Ah, sepertinya Sir juga ingat seperti itu. Kayaknya itu sama jawabannya dengan di slide-nya Sir itu. Aduh, ada yang bisa lagi tambahin selain dari baca buku? Ada yang bisa nambahin tentang gist, reading for the gist? Ya, general meaning. And what is that? General meaning, and what is that? Actually, where we have to find the general meaning in the text? Di manakah kita harus menemukan general meaning atau makna umum di dalam sebuah teks? First paragraph or in the last paragraph, and why it should be in the first and also in the last? Kenapa? Because usually the main idea is in there. Alright. Okay, jadi usually
Kenapa rupanya Yuzri? Contoh, bisa buat contoh nggak? Main idea sebuah cerita di dalam kalimat pertama atau di paragraf pertama. Bisa buat contoh nggak? I live happily in Taiwan. Oke, jadi itu topiknya ya, Mbak. Jadi, kalau di dalam teks itu, biasanya kalau itu topiknya, apalah yang harus yang dijelaskan tentang I live happily in Taiwan? Kind lady. That's it. Oh, that's good for you, right? You can pray. That's good. Okay, so according to your example, you said that you're happily your happy life in Taiwan, and also you have already explained about the supporting sentence in the to support the main idea. Iya, jadi begitu. Jadi biasanya kalau sertanya lah dulu. Usually if we find the main idea or general meaning in the last, what is it called? Ya, kenapa itu? Apa itu artinya conclusion? Kesimpulan dari semua? Atau merangkum, ya enggak? Itulah semua yang merangkum apa yang sudah dijelaskan sebelum dari conclusion. Seperti itulah Jis. Jadi, saya mau tanya lagi, ada satu pertanyaan lagi. Usually, when we want to gist in the text, what of the strategy that we use? Strategi apa yang kita lakukan untuk melakukan gist? Kan ada kemarin dibilang, sir, dikatakan, sir, ada sebuah strategi yang harus kita lakukan di gist. Apa itu? Oke, satu persatu dari siapa yang bisa jawab? Judulnya. Maksud sir, strategi. Strategi artinya teknik. Ini siapa yang berbicara ya? Maaf. Oh, Mbak Santi ya. Gimana? Bagus, that's a good test. That's a best try. Itu bagus sekali. Tetapi, sir tanya sekali lagi. Ada sebuah strategi yang bisa kita lakukan untuk melakukan gist. Apa itu strategi namanya? Keyword. Sedikit lagi. Saya mau tanya. Yang namanya strategi, pasti ada namanya strategi. Sepertinya kita contoh, kita mau melakukan sesuatu. Strateginya apa untuk belajar yang bagus, yang baik? Pasti apa itu? Read the book, iya enggak? Membaca sebuah buku yang sesuai dengan modul kita ini. Nah, pertanyaan strategi. Ada satu terlewatkan berarti yang tidak diingat oleh mahasiswa reading 1. Apa itu? Reading yang harus kita lakukan di dalam gist adalah, strateginya itu adalah skimming. Ya enggak? Skimming itu find the general idea, bukan
Bukan skimming, skimming. Oke, jadi di pelajaran skimming nanti kita kan ada TTM. Ya enggak? TTM kita kan hari Minggu. Itu kita akan mempelajari di bab 6. We will learn for the module 6. So what is it about? Jadi di dalam modul 6 kita akan mempelajari skimming. Oke. So I hope you everybody can come for this Sunday. Oke. Oh, that's not good for sure. Why? You have something to do? Oh, it's okay, Mbak. Maybe, yeah. Oh, that's not good. Okay, it's okay. I hope we can make like a Skype like online so that you can also listen my voice. Yeah, I hope. Okay. Alright, so yeah, that's good. Tadi kan kita sudah bicara tentang GIS, ya enggak? Kayaknya semua mahasiswa reading 1 semua jago-jago ini. Sudah pada mantap ini belajarnya. Tapi ada satu teknik tadi yang kurang. Apa tadi namanya? Skimming. Ya, jadi sudah paham itu apa reading for the GIS? Sudah paham? Ada pertanyaan? So far so good. I hope if you don't have any question, like usual, I will ask. Okay, saya akan menanyakan kamu. Okay, seperti biasa itu loh. Okay lah, baiklah. Okay, so we will start for the new topic in the module 5. Okay, buka module 5 di halaman 5.1. Okay, module 5. So, this topic is about reading for detailed information. Sekali lagi ditekankan ya, reading for detailed information. Detail information, ya, detail. Artinya detail itu secara terperinci. Nah, jadi di dalam modul 5 ini, in this module, we will learn a lot of text. And we will understand what is the text about. Kita akan mencoba memahami apa yang dikatakan atau yang dituliskan oleh teks. Jadi di dalam modul 5 ini kita lebih banyak latihan. Ya, kita lebih banyak latihan agar kita bisa menemukan detail-detail information yang ada di dalam teks. Nah, contohnya kalau detail information di dalam detail information, ketika kita mau beli contohnya sebuah handphone, pasti kita membutuhkan detail information. Ada nggak di sini yang membeli sebuah barang tanpa membaca detail informationnya sebelumnya? Nggak ada ya. Kenapakah kita harus membaca detail information? Why we have to read the detailed information in the text or in the product? Kenapa? We need the best results for ourselves. Ah, oh, that's good. That's the best try. Ada yang lain? Ada yang lain? Kenapa kita harus membaca informasi yang begitu detail? Kenapa? Kena That's good. Ya, benar sekali. Apa siapa itu tadi yang ngomong, Mbak? Maaf sekali lagi. Oh, Mbak Santi, iya, apa yang dikatakan oleh Mbak Santi tadi itu sangat benar sekali. Contoh kita mau beli sebuah obat. Kalau kita tidak membaca detail information-nya, pasti akan berakibat fatal. Iya enggak? Fatal. Pasti kita, contoh, membeli obat flu. Kita asal beli obat, rupanya obatnya untuk alergi. Flu ke alergi. Kan sudah tidak nyam,
tidak nyambung. Ya enggak. Jadi di dalam teks ini kita mencoba membaca sebuah informasi yang sangat detail, ya, yang sangat detail. Oke. Okay? Ingat ya, sangat detail. Oke. Okay. Oke, okay, what are the goals? Apa tujuannya kita membaca ini atau mempelajari ini? Yang pertama itu adalah to find the information needed by the students quickly. Artinya, untuk menemukan informasi apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dengan cepat. Nah, the second one, so the students can recognize the discourse markers in the text. Jadi artinya, di sini mahasiswa itu dapat mengenali tanda-tanda wacana yang ada di dalam teks. Oke? Okay? Alright. So, we go next. Oke. Okay. Reading for detailed information needs. Jadi artinya membaca detail informasi itu artinya adalah complete information. Apa itu artinya? Yang lengkap ya, jangan tanggung-tanggung, yang lengkap ya. Jadi biasanya kalau di dalam teks itu sebuah reading khususnya jika kita membaca sebuah topik pasti ada supporting ideas. Nah, di dalam topik inilah artinya general idea. Tetapi supportingnya adalah detail information. Sudah paham sampai di sini? Nah, contoh topiknya tadi topiknya obat flu, ya enggak? Obat flu. Supportingnya apa aja yang bisa apa sih manfaat obat flu ini untuk manusia, ya enggak? Pasti disebutkan satu persatu. Jadi itu adalah supporting ideas atau detail information. Oke. Okay. Jadi Mbak di sini jangan lupa ya ditekankan. This is about detailed information. Okay? Okay, do you have any questions so far about this one? Ada pertanyaan? So far so good. Okay. No. Alright. Jadi, ketika Sir mengajar seperti ini, Sir harap jangan lupa untuk mencatat ya, Mbak. Jangan lupa sekalian mencatat apa yang dikatakan oleh Sir. Karena di dalam PPT itu hanya poin-poin. Ya enggak, itu hanya poin-poin. Jadi penjelasan lebih lanjut bisa didengar oleh suara dari Sir. Oke? Okay? Okay, that's good. Alright. So in the reading for detailed information, sometimes you need to read every word. Ya enggak? Sometimes you need to read every word. Kenapa? Sometimes. Ya, ada lagi. Tergantung informasi yang dibutuhkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita membaca detail information, setiap kata itu tergantung informasi yang dibutuhkan. Dan juga di dalam bahasa Inggris kan terkadang kata-katanya ada yang kita tidak mengerti. Ya enggak? Ya, terkadang. Tetapi itu bisa saja kita lewatkan. Apa yang sudah kita pahami baru kita baca. Oke, okay? Oke. Okay, contohnya seperti ini, Mbak. Bisa dilihat PPT-nya. For example, if we want to buy the remote, oke. Okay, jika kita membeli sebuah remote TV, televisi contohnya. Nah, jadi yang pertama itu biasanya kita lihat itu fungsi-fungsi dari button-nya, ya enggak? Atau tombol-tombol yang ada di remote, ya enggak? Biasanya kan kita seperti itu belinya dan kita baca apa ini fungsinya ya, apa ini kegunaannya. Terus apakah kita langsung tekan gitu? Enggak. Atau ada di sini para mahasiswa langsung beli sesuatu langsung dipakai gitu dengan sembarang? Serius? Sesuai aturan yang ditentukan. Maksudnya apa itu Mbak? Maksudnya apa? Maksudnya apa itu, Mbak? Coba dulu dijelaskan dengan kita. Aturan apa itu?
Benar. Nah, ya benar sekali dengan kata ibu itu. Ibu lagi banyak ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita membaca sebuah detail information, kita harus tahu dulu apa fungsinya atau apa yang dijelaskan di dalam sebuah informasi tersebut. Ya enggak? Contoh seperti ini. Di dalam reading for detailed information, don't forget also to make the table. Jangan lupa untuk membuat tabel. Berlebih gampang itu apa informasi yang didapat sedetailnya. Contoh, tadi kan kita beli remote. Ya enggak? Di dalam remote itu kan pasti ada reading atau sebuah teks yang harus kita baca tentang remote tersebut. Nah, jadi di dalam reading itu juga kita bisa membuat tabel seperti ini, Mbak. Bisa dilihat? Oke, contoh untuk button. Button untuk tombol merah. Button untuk tombol merah itu fungsinya apa di sini? Misalnya turn off, mute, ya biasanya. Ya enggak, tapi itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita baca. Biar lebih gampang ini artinya, Mbak. Kita membuat tabel ini. Oke? Sudah paham? Contoh seperti ini. Ada yang buat contoh yang lainnya? Yang bisa buat contoh yang lainnya? Can you make the other example about for reading detail information? By mobile phone. Oke. By mobile phone. Jadi, Mbak bisa nggak membuat sebuah tabel untuk membeli a mobile phone itu? Kayak gimana contohnya? Kayak tadi kan, seperti tadi kan, remote. Nah, untuk mendapatkan sebuah informasi yang sangat detail tentang TV remote, pasti kita membuat tabel contohnya untuk button and function. Ya enggak? Oke, ada yang bisa Mbak sampaikan kepada kita bagaimana membuat tabelnya? Classification what? About what? I'll pick how much, or maybe I suggest you that if you want to make a table, please make like a size first, ukuran, ya enggak? Size-nya dari handphone itu, entah kecil, entah tombolnya gede, ya enggak? Atau layarnya besar, itu size di menunya ini kita buat size di dalam table, ya enggak? Nah, apalagi Mbak yang bisa kita temukan, yang kita bisa buat menemukan detail information dengan menggunakan tabel. Ada lagi? Enough? Cukup? Hanya itu saja? Banyak sih, tapi kok bilangnya ragu ya? Ya, laptop. Itu contoh yang bagus. Like we want to buy a laptop. Alright, so can you make the classification for detailed information? The size. What else? The memory. What else? Processor. What else? The color. Right? Ya, seperti itulah, Mbak. Sudah paham tentang what is the detail information already? Nah, sudah paham kan? Jadi, ingat, tugas kita di sini adalah mencoba memahami, membaca sebuah teks. Ingat ya, mencoba memahami sebuah teks. Try to understand to read a text. Oke? Dengan menggunakan detail information. Oke, Mbak. Do you have any question about this one? Ada? No? Oke, tidak ada. Sepertinya Mas Yoga baru datang nih. Mas Yoga? Mungkin Mas Yoganya ada sesuatu yang dilakukan. Oke, thank you for your coming today, Mas Yoga. Alright, do you have any questions so far about this one? No? Ada enggak?
No? Udah paham kan? Okay, let's move out. Ayo kita lanjut. So, in reading for detailed information, involves to understand what information or what kind of information that you are looking for. Jadi harus dibawahi ya, garis bawahi. Kita mencoba untuk memahami sebuah informasi dan atau informasi apa yang ingin kita cari. Then don't forget to locate it. To locate it and then reading the relevant part carefully to get a full and detailed understanding. Oke? Sudah paham, Mbak? Jangan lupa untuk melocating. Apa itu artinya locating? Ada yang tahu itu apa locating? Lokasi. Iya, lokasi emangnya tempat. Ada yang lain? Lokasi tadi kata mbaknya. Benar sekali lokasi, tetapi di dalam membaca apakah kita harus melokasikan? Menandai. Ada. Ya, betul sekali. Ya, jadi jangan lupa setelah kita baca sebuah teks, kita menandai detail informasi yang ada di dalam teks. Oke, Mbak? Halo? Adakah orang di sana? Ngantuk? Ngantukkah? Atau gimana? Tidak? Atau ada typhoon di sana? Enggak kan? Ya, oke. Gerimis. Oke, tetap semangat ya. Oke, thank you very much. Alright, so skill tip. Apa itu skill tip? Tips-tips untuk melakukan reading for the gist. Gist atau detail? Gist, ada yang bilang gist. Sepertinya ini ngantuk ini. Reading for the gist or reading for detailed information? Kenapa ada yang bilang the gist? Ayo ada yang ngantuk ini. Ada yang ngantuk ini. Sir sengaja bilang reading for the gist, tapi ada yang bilang iya reading for the gist, sir. Aduh, ngantuk ini semua ya. Ayo, semangat ya. Okay, so for the skills tip I give to you for like this one. First, underline a keyword or phrase in the first. Okay, in the first. Jadi kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk menggarisbawahi keyword. Kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan dan jangan lupa membacanya dengan cepat. Okay, so if you find information that seems relevant according to the question, you must be determined, okay? And it provides the answer. Jangan lupa digarisbawahi kalau sudah menemukan jawaban yang relevan. Ya, kan sudah tadi kita dapat keywordnya di dalam question. Nah, sesudah kita dapat keywordnya, jangan lupa untuk garisbawahi yang ada di jawabannya itu atau di dalam teksnya yang sesuai dengan pertanyaan yang dipertanyakan, yang relevan, okay? Yang relevan. And after that, repeat this step for each question and allow yourself enough time to double check your answer at the end. Jadi kalau memang udah ada waktu yang cukup, jangan lupa untuk double check, mencek ulang lagi ya, agar meyakin bahwa jawaban inilah yang betul, yang benar. Ini skill step ini kita lakukan jika kita menjawab sebuah pertanyaan yang untuk detail information. Oke, Mbak? Alright, thank you very much. So, please take a look for example page 5.2. Ayo, dilihat contohnya untuk halaman 5.2. Okay, you got it? Okay, who want to read? Siapa yang mau membaca? No one? Gak ada yang mau? Okay, go ahead, Mbak Neneng.
Okay, my question is it doctor or doctor? Doctor or doctor? Doctor or doctor? Doctor. Oke, jangan dokter ya. Dokter itu yang untuk S3 di Indonesia. Oke. Oke, Mbak Neneng. Mbak Neneng, I want to ask you, after you read this passage, can you tell us about what is the text? Once again, please. Who lived in a flax? Okay, that's good. Jadi ada empat apa, Mbak? Empat orang ya? Empat orang itu yakin? There are four floors. Four floors. Itu empat orang namanya four floors ya. Jadi kenapa orang? Ya, jadi kalau dibilang empat lantai, apakah itu orang? Jadi apa? Seperti itu, Mbak. Kalau kita kan dikatakan four floors pasti ada penghuninya, ya enggak? Jadi penghuni yang ada di four floors itu adalah dua laki-laki dan dua perempuan. Seperti itu, Mbak. Oke? Jadi ini artinya four floors ini artinya bukan orang. Apakah orang? Bukan kan? Ada empat lantai di dalam sebuah apa, Mbak? Apa siapa itu? Sebuah flat. Apa itu sebuah flat? Sebuah bangunan yang tinggi atau berting? Kenapa langsung ditranslate sebuah bangunan yang flat? Malas ini mbaknya yang menerjemahkannya. Okay. Alright, thank you very much for you, Mbak Neneng. And then my question. Who wants to answer about who wants to fill? Siapa ingin mengisi tabel yang ada di bawah ini? Siapa yang bisa isi? Siapa itu? Okay, Mbak Senti, go ahead please. Okay, Mbak. Maybe you have to mention for the name first, and then the job, and then floor. Philips, architect. Flower or floor? Flower itu bunga ya, Mbak. Floor. Sekali lagi, floor. Ya, bukan flower ya, Mbak. Oke, Mbak, go ahead, please. Jane. A doctor, Jane is a doctor. Really? What about the floor? First floor. Is it right? Correct. Okay. Continue, please. Susan for the photographer. Grand floor. Yes. Is it right?
Okay, that's good. That's good. Jadi seperti ini, apa yang bisa kita temukan tadi tentang detail information? Yang pertama itu namanya, pekerjaannya, dan di mana dia tinggal. So, my next question is, what is the best title of this passage after you read? Apa yang judul yang terbaik untuk bacaan ini setelah kamu baca? Siapa yang bisa jawab? Who is? English, please. The flat president. Resident, not president. Resident, ya? Yeah. Okay. Apa pendapat mahasiswa tentang jawaban dari Mbak Widayanti? Setuju atau gimana? Ada yang mau menambahi jawabannya? Atau ada yang membuat the best title according to this passage? Who live in the flat? Who lives? Apakah itu kita buat pertanyaan, Mbak? Kita buat tanda tanya? Bisa. Jadi kan kita sudah pahami tentang apa teks ini, ya enggak? Ya enggak? Jadi teks ini ada yang bertempat tinggal di a block a flats. Di tempat yang bertingkat atau apartemen. Jadi mungkin jawaban dari Mbak Widayanti juga benar. Dan jawaban tadi yang mengatakan pakai who, apakah itu sangat tepat? Almost right. Tetapi it's not really a best answer. Maybe for the best answer, we can make like this one. Two men live in a flat. Ya enggak? Dua laki-laki dan dua perempuan tinggal di flat. Atau yang dikatakan oleh Mbak Widayanti juga boleh. Oke. Sudah paham bagaimana untuk mencari sebuah detail information di dalam sebuah teks? Okay, thank you very much. Okay, let's do this again for the page 5.3. Aktivitas 1. Kalau tidak ada modulnya, jika tidak ada modulnya bisa dilihat di PPT. Karena saya sudah scan. Okay? You got it? Alright, who wants to read? Siapa ingin membaca? Who wanna read? Ada ya? Okay, saya yang kasih ya. Halo? Itu Mbak Santi. Mbak Yuli. Alright. Go ahead, Mbak. Thank you. Nature's. Okay, Mbak, thank you very much, Mbak Yuli, thank you very much. Please continue for Mbak Amina. Continue, please.
doesn't. If that doesn't. That. It goes. Limb. His mouth. White. He couldn't. Not kulut, Mbak. Mbak, this is not kulut ya, Mbak. He couldn't. Look. That. Okay, thank you very much for Mbak Amina. Okay, please continue for Mbak Nuriyawati. Mbak Nuriyawati. No. Alright. Maybe for Mbak Neneng. Continue, please. Okay, thank you very much for Mbak Neneng. Okay, for my question, what is the text about? Tentang apa ini, Mbak? The Hognes Snake. Snake itu, the Hognes Snake itu, is it like the kind of the snake? Is it like the kind of the snake? Apakah jenis-jenis ular? Iya, ini merupakan sebuah jenis seekor jenis ular. Namanya hognose snake. Okay, so who wants to tell me about the detailed information for this passage? Siapa yang ingin menjelaskan detail informasi yang didapat di dalam teks ini? Contoh, name. Apa karakteristiknya? Contohnya name, harmless. Oke, contoh. Buat dulu satu persatu. Siapa yang ingin mau menjelaskan? Siapa yang ingin jelaskan? Alright, just do your best. Don't ever be afraid you are wrong or right. It's okay. Just do your best. Okay, don't ever be afraid if you want to make your best. Okay? If you want to make a perfect. Jangan pernah takut, Mbak, untuk mencoba. Karena mencoba itu merupakan awal dari keberhasilan atau untuk yang terbaik di dalam belajar bahasa Inggris. Siapa yang mau mencoba? Who want to try? Susah ya? The whole paragraph. Who wants to say something like for detailed information? No, she's speaking. Alright. Who wants to? Okay, Mbak Yuli lah. Mbak Yuli. Okay, Mbak Yuli. Can you show us more detailed information in this text?